Salah satu kelima kebahagiaan dalam hidup, salah satunya adalah mati dengan tenang. Itu termasuk bahagia? Itu termasuk bahagia. Salah satunya yang namanya panjang umur. Bagaimana menuju ke panjang umur? Ya, harus bijak. Nah, bagaimana itu? Pikirannya yang bisa membijakkan kamu mencapai lima kebahagiaan. Nah, salah satunya adalah orang yang suka belajar dan suka praktek, maka kamu bisa mengenal lima kebahagiaan ini. Karena dalam lima kebahagiaan satu, syarat utama ini adalah belajar. Satu hari kamu tidak belajar, maka satu hari kamu akan mundur. Mau dibayar dengan 24 jam kamu belajar, tidak cukup dengan kemunduran yang kamu lakukan selama ini.